ada satu case Mitsubishi Storm, tayar depan dia sudah hampir patah. Jadi apa masalahnya? Kita nak cek tengok bahagian mana yang sudah patah. Kalau bawa ini dia susah nak bawa lah, dia nak ke kanan aja lah begini. Okay, kita cek tengok. Okey, setelah kita cabut tayar tadi, kita cek dan didapati satu skru ni. Skru arm ni dia dah terkeluar. Ya, terkeluar. Yang satu ni dah longgar lah sebelum ni. Terkeluar. Nak dia dah tertanggal, cabut. Kita katakanlah nak nombor 17. Masih baik lah. Dia punya nak tu tak tercabut. Sebelah tu masih nampak. Sekiranya cabut, tayar pun cabut, terbang. Okay, baik, setelah dua skru bolt and nut size 17mm yang tercabut dan longgar tadi, kita ketatkan semula. Lepas tu kita pasang tayar balik. Dan tayar tu kedudukannya lurus atau straight balik. Jadi masalah ini selesailah. Kita kena bertindak cepatlah kalau kita bawa juga dengan tayar yang sengit sebelah. Ada kemungkinan kita mengalami kerugian besar kerana bunga tayar akan makan sebelah. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan hari ini. Di mana jika Mitsubishi Storm mengalami tayar sengit sebelah, cek dia punya lower arm bolt and nut dia, dan mungkin ada benda-benda lain lah menyebabkan tayar bengkok. Dia punya push pemegang tayar boleh jadi juga, tapi dalam kes ini adalah upper arm. Bukan lower arm ya, upper arm bolt and nut dia tercabut dan longgar. Okay, terima kasih. Okay, sekarang kita uji Storm ni. Kalau dulu dia nak ke kanan je, steering je, dia berat sebelah. Kali ni okay, setelah diuji ataupun di uji pandu lah. Kereta ini tayar dia stabil, steering pun tak ada berat sebelah, dan
Okey. Lepas tangan pun boleh. Elemen cantik. Okey, bye-bye.